sama gua si Miau Awuuu. Kali ini akhirnya game horror yang gua tunggu-tunggu yang berasal dari Indonesia sudah muncul, dan langsung saja kita akan bermain game Dread Out kedua. Dan mohon dimaklumin aja ya teman-temanku sekalian, game Dread Out yang kedua ini baru muncul di tanggal 22 Februari padahal jadwalnya adalah di tanggal 20 Februari. Ya, kita maklumin aja dan semoga aja gamenya sudah berjalan dengan baik dan benar ya. Developer, kami setia untuk menunggu game Dread Out yang kedua kok. Dan sebelum kita mulai untuk game Dread Out yang kedua ini teman-teman, alangkah baiknya kita flashback terlebih dahulu untuk game Dread Out yang pertama, yang mungkin memakan waktu 2-3 menit teman-teman. Atau kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja cek di deskripsi di bawah, itu ada gameplaynya Miau Auk bermain game Dread Out yang pertama. Dan untuk jalan cerita game Dread Out yang pertama diawali dengan seorang Linda dan juga teman-temannya, kalau nggak salah ada 6 orang termasuk ibu gurunya teman-teman, naik sebuah mobil dan mau mencari tempat untuk berekreasi. Tapi yang ada mereka tersesat di suatu desa yang dimana tidak ada satupun orang di dalam desa tersebut. Dan mereka melihat suatu sekolah yang begitu besar, dan ternyata ada sesuatu di sekolah tersebut sehingga membuat mereka ada yang mati dan ada yang menghilang selamanya. Ya, kalau nggak salah ingat ya teman-teman, ada Linda, ada Ira, ada Shelly, ada Wawan, dan juga ada Budi. Dan yang terakhir itu adalah ibu gurunya dia, adalah Siska, ibu guru Siska. Kalau nggak salah ingat ya teman-temanku sekalian. Ya, jalan ceritanya cukup singkat seperti itu aja. Kalau misalnya kalian penasaran lebih lanjut lagi, langsung aja cek description di bawah, ada gameplaynya Miau Auk bermain game Dread Out yang pertama. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan bermain game Dread Out yang kedua. Oh ya, ini jalan ceritanya setelah Dread Out yang pertama ya. Jadi nyambung nih. Setelah Dread Out yang pertama, kita nyambung ke sini. Some old creature believe the photograph can steal a person's soul and disrespect the spiritual world. Jadi ada orang yang percaya kalau misalnya foto itu bisa mencuri soul. Soul itu apa ya? Jiwa seseorang. Dia tertawa. Siapa itu? Linda. Ada yang teriak nama gua. Linda. Siapakah dia yang tertawa? Kok dia sembunyi di locker sih? Ngapain dia sembunyi di locker? Cakep bener ya sekarang Linda, rambut pendek. Wah, ini tipikal cewek-cewek sekolah yang bandel ya. Rok di atas lutut, ya kan? Kancingnya dibuka, agak kesempitan. Wow. Padahal Linda yang sebelumnya tuh kayak manis banget, ya kan? Udah seksi. Oh, ini prolog. Guilty, rasa bersalah. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Dread Out kedua. Dan jalan ceritanya gue juga masih belum tahu. Tiba-tiba saja kita berada di suatu sekolah. Dan juga, buset dah. Seksi betul si Linda teman-temanku sekalian. Dan gue ingat juga kalau nggak salah Linda di Dread Out pertama itu rambutnya panjang. Nah, abis itu gue main di DLC-nya pas ending rambutnya si Linda tuh pendek. Mungkin ini terusannya sih. Tapi jadi cakep banget, sumpah dah. Ini grafiknya luar biasa loh. Digital happiness, luar biasa. Ini ada pisang, gue bisa kepleset? Oh enggak, gue kirain sedetail itu ya. Kita lewati pisang terus dia kepleset. Oke teman-temanku sekalian, mari kita coba keliling-keliling terlebih dahulu. Gue klik kanan, klik kiri, tidak ada yang terjadi ya. Terus, itu ada papan tulis sepertinya. Kita cek. Linda must die. Linda harus mati. Mati. Ini dia Dread Out yang pertama guys. Nah, bener kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dugaan gua. Yang paling kiri itu adalah foto mereka semua. Terus ada ibu gurunya, ibu Siska. Terus gua gak tahu namanya siapa. Mungkin Wawan atau Budi, atau gua ketuker ya temen-temen. Terus ada si Ira dan si Shelly. Wih, si Shelly juga cakep loh. Oke, tadi dia ngomong apa ya? Gua gak sempet baca. Tapi ini gambarnya cukup lucu loh. Bukan gambar yang menakutkan, tapi gambarnya lucu. Oke, besok ulangan. Gua lagi baca tuh guys. Verb, besok ulangan. Siap-siap. Oke, siap-siap. Oh, ini juga ada. Ini gambar apa nih teman-teman? Kayak ada tengkorak di sekitarnya, terus ada tangan-tangan.
Menarik sekali. Aduh, ini Linda bikin gue salah fokus mulu, guys. Bahaya banget ini game ya. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Grafiknya keren banget. Mantep dong, begini dong. Developer Indonesia udah punya taraf yang sebegini tinggi, mantep banget. Terus, apalagi ya. Untuk FPS-nya sendiri gue dapet di 70 ya. Mantep, mantep, mantep. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini dikunci. Gue gak punya lampu, gak punya handphone juga, teman-teman. Dan si Linda nyeker. Tuh, kalian lihat tuh. Dia gak punya sepatu ya. Datang ke sekolah nyeker, siap. Oke, gue ngapain nih di sini nih? Apaan ini? Woi! Bunyi apa itu? Kenapa? Saya di sini. Bunyinya dari mana sih? Oh, bunyinya dari sini dong. Terkunci. Apa sih manggil-manggil? Tunggu guys, gue interaksi terlebih dahulu. Sabar, pintunya kekunci. My bag. Oh. Kasian banget si Linda dibully, guys. Is that what? My phone. Yay! Iris phone? Masih kah sama? Loh. Itu gelangnya Linda kenapa menyala sendiri? Keren banget. Beli di mana tuh gelangnya? Gue juga mau. Iris phone. Masih sama teman-temanku sekalian. Iris phone. Aduh, bener-bener dah bikin salah fokus. Kucing? F? Kucing? Halo? Itu dia. Ya ampun, kucingnya tiba-tiba ngebling. Hei kucing, kamu mau kemana? Kucing, bentar. Aku mau lihat tasku dulu. Masa tasku ditinggalkan? Oh, gue bisa lari ya? Nggak tahu, gue nggak bisa lari kayaknya, teman-teman. Oh, kucingnya di sini. Kucing? Aduh, ada orang lagi. Terus di bawah pohon pisang. Tahukah kalian kalau pohon pisang itu tempat tinggalnya para... Ya, betul sekali. Itu mitos ya, mitos. Sebentar, kucing. Ya, aku mau ngecek dulu di situ ada apa lagi. Jadi, jalan ceritanya si Linda itu pulang ke sini hidup-hidup. Dan setahu gue di Dreadout yang pertama yang selamat itu ada dua. Yaitu si Linda dan juga si ibu gurunya ya. Terus sisanya itu ada yang meninggal dan juga ada yang menghilang. Tapi kayaknya si Linda doang nih yang hidup. Makanya mungkin dia dibully, ya kan? Tuh, tasnya dia dilempar, meja kursinya dilempar, terus kayaknya dibakar ini teman-teman. Cuma iris phone-nya tidak terbakar, mantap. Ya udah, yuk kita coba samperin lagi si kucing tersebut. Dan semoga aja penjelasan gue masuk di akal ke kalian ya teman-teman. Buat kalian yang sama sekali belum nonton game Dreadout yang pertama, ya at least kalian sudah punya bayangan lah. Nah, yuk. Mari kita deketin. Siapakah dia? Apakah temannya si Linda? Atau tiba-tiba akan menjelma menjadi sesuatu? Oh, masih bisa kita foto. Klik kanan terus. Ceklik. Woi, mantap sekali. Sabar-sabar, gue deketin terlebih dahulu. Eh bro, what's up bro? Kenapa? Ketombean? Garuk-garuk kepala mulu? Linda? Ya? I'm sorry, Linda. Why? Kenapa minta maaf? Oh, Budi? Sorry. Budi? Ini Budi yang pergi sama kita atau beda ya? Kayaknya beda deh. Pelajaran. Tapi... Ah, si Budi ini salah satu yang mengerjain kita. Yang taruh tas kita di tengah lapangan. Ah, oke. Kayaknya masuk akal nih teman-teman. Jadi si Budi bilang ada satu orang lagi yang kerja sama sama dia. If you want to get out, oke, tunggu dulu. Gua selesaiin bacaan terlebih dahulu. Andre had the key. Andre. Oke, kita harus cari Andre juga. Lagian nama Budi banyak dipakai banyak orang sih. Coba kalian komen di bawah berapa banyak teman kalian yang namanya Budi. But I don't know where is he. Mom help me. Oke. Tenang Budi ya. Gua akan cari Andre dan gua akan jelasin juga ke kalian semua jalan ceritanya sedikit demi sedikit. I wanna go home. Sama. Oke. Notes terupdate.
Terus ada sesuatu kah yang bisa gua klik untuk melihat objektif kita ya teman-teman? Tidak ada ya? Kok nggak ada sih? Coba gua cek game setting terlebih dahulu ya. Oh nih, pencet M. M? Ah, jadi ada notes. Oke, tuh kan ini adalah quest kita atau list untuk kita mau ngapain. Jadi kita harus mencari Andre karena si Andre mempunyai kunci untuk ke lobby katanya ya teman-teman. Sedangkan ada suara cewek di tempat tersebut. Baik taksi. Oh ini untuk kita teleport. Oke. Galeri. Ini yang sudah kita foto. Inventory. Ada iris phone gua. Kontak belum ada siapa-siapa. Wow. Ini nggak tahu. Mungkin kalau kita bertemu dengan hantu akan terisi dengan sendirinya. Pencet M lagi. Oke. Kucing meong. Kamu tahu nggak Andre ada di mana? Ya, dia tidak menjawab, saudara-saudara. Yuk, mari kita coba melakukan penelusuran di tempat ini, ya. Kita ke kiri terlebih dahulu, maybe. Serem sih. Oke, siap-siap terlebih dahulu, ya. Perlu nggak, ya? Gue begini, guys. Tempat kosong. Permisi. Gak ada siapa-siapa. Ya, ini dikunci, guys. Permisi. Jadi ada 3 orang yang mau ngerjain si Linda di tempat ini. Terus kalau misalnya kalian lihat gelangnya si Linda itu kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Tuh, di sini mati. Oh, mungkin kalau dekat kucing dia nyala kali. Coba gue deketin si Budi, tuh kan mati. Ah, berarti kalau dekat kucing dia nyala. Pasti ada tandanya tuh. Oke, kita masuk dulu tempat ini. Halo. Oke, belum ada siapa-siapa. Dikunci teman-temanku sekalian. Halo. Anyone here? Guys. Seremnya mulai ya. Ini juga dikunci, gua nggak bisa ke atas ini teman-teman. Kalau di sini? Ini juga dikunci. Ya ampun. Si Andre kemana sih, Andre? Cuma lu yang punya kuncinya. Lu kemana, Andre? Ini sini. Ini juga dikunci. Ngomong-ngomong, sekolahnya cukup besar ya, teman-teman. Gak sprint lagi dia. Alright. Tempat apa ini? Profil guru kita. Ah, siap. Wih, cantik juga gurunya. Foto dulu. Wow, guru idaman bulan ini. Foto dulu. Keren, keren. Detail-detail dalam game ini cukup diperhatikan ya. Stop tawuran selamanya. Tuh guys, jangan tawuran. Aduh, bahaya banget tawuran guys. Tahu gak sih kalau misalnya kalian tawuran terus ada yang meninggal ya kan. Siapa yang dirugikan? Fokus kelas 2.4. Siap. Tuh, pantesan aja cewek-ceweknya roknya di atas lutut semua. Waduh. Asih. Kenangan Arwana 5, si pendiam berprestasi yang malang. Ada yang terjadi sepertinya ya teman-teman. Fokus Mio. Iya. Yuk kita fokus terlebih dahulu teman-teman untuk mencari si Andre. Yang gue juga gak tahu di mana tuh Andre ya. Semua tempat ini dikunci. Terus gue harus cari Andre di mana? Ini tempat si kucing tadi ya? Iya. Tunggu. Sebentar ya. Gua konsentrasi terlebih dahulu untuk mencari Andre, teman-teman. Kita cari terlebih dahulu pintu yang tidak terkunci. Apakah ini bisa? Tidak bisa. Di sini juga ada sebuah lorong yang bisa kita lihat. Kiri. Siswa dilarang keras membawa segala jenis minuman beralkohol, senjata tajam, obat-obat terlarang. Dan harap alat elektronik seperti handphone, MP3 player, dan lain-lain dimatikan selama proses mengajar. Ini masih enak loh. Boleh bawa tapi harus dimatikan. Ada yang kalau misalnya kalian bawa, disita guys. Ini gemboknya dihancurkan. Mungkin saja dia ada di sini. Oh mama mia lezatos, tiba-tiba saja saya melihat sesuatu. Dan tiba-tiba saja dia menghilang. Belum juga gua foto. Sebentar guys, dia kemana? Halo. Si Ocong. Ada Ocong di sini, teman-teman. Tapi dia menghilang. Cong. Oh, itu. Kalian dengar kan?
ada suara-suara cewek. Sebentar, sebentar. Kayaknya tujuan kita di sini deh. Gua cek dulu nih ruangan yang lampunya menyala. Halo? Anyone here? Jawab gua. Aduh, gua jadi kangen sekolah gitu loh. Ini bener-bener kayak ruangan sekolah Indonesia banget. Di belakang kayak ada pahlawan-pahlawan, ya kan? Terus di sini ada, wih, ada presiden. BTW, ini kayaknya bukan Jokowi deh. Beda nih. Bukan Mbak Jokowi nih. Tuh kan wakilnya juga bukan. Beda. Ini developernya kali ya. Jam berapa? Oh, udah jam 7 malam. Siap, belajar bahasa Inggris. Siap. Gue harus ngapain ya di sini ya? Oke, itu ada tanda. Ini ada ritual book juga, sebentar. Ritual, endless mystery. Waduh, tunggu. Build a jalangkung, oke. Terus harus ada foto di kepalanya dia. Buat kuburan yang kosong. Terus taruh fotonya. Terus bunyikan bell sebanyak 1000 kali. Dan memanggil nama korbannya. Aduh, punya siapa nih? Ini ada tombol apa nih? Oh, Andre! Siapa ya? Pergi! Gak mau? Linda? Iya, ini Linda! Kamu kemana aja? Buka! Hantunya udah pergi? Gak tahu sih, tadi menghilang begitu aja. Iya, aku butuh kunci. Loh, kok ngatain gua gila? Gua kan cuma nyari kunci. Oh, katanya cewek tersebut jadi gila. Dengar. Gua mau kasih ke lu. Oke, ya. Gua dengerin. Tapi white shadow was chasing me. Jadi ada bayangan putih yang mengejar dia. Dia terlalu takut untuk membuka lemarinya. Maafkan saya, Linda. Penakut sekali kau. Masa harus oh. Halo. Hey, kamu mau nyari siapa? Andre. Andre ada di sini. Cepu banget gua ya. Sini. Ayo, kita surprise-in si Andre. Sini, masuk. Ayo sini. Ya, enggak kelihatan. Oke, kita lihat ya teman-teman, apakah Ocong di sini lebih seram daripada Ocong di Pamali atau sama aja? Ya, menghilang dia dong. Ayo buka. Ocong, kamu di mana? Ocong. Loh, Ocongnya mana, guys? Ya, Ocongnya menghilang. Ocong. Ini apa nih? Hah, Mr. Gepeng 77. 7-nya banyak banget. 7. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Mungkin itu adalah kode. Oh ya, bisa jadi teman-teman. Tunggu dulu. Bisa buat telepon? Ya, nggak ada. Gua kirain bisa buat telepon. Belum bisa buat message juga. Jadi banyak deh foto-foto gua. Aduh. Jadi gua harus mencari si Ocong tersebut kayaknya ya teman-teman. Soalnya si Andre takut sama si Ocong. Masalahnya gua nggak tahu nyarinya kemana. Si Ocongnya menghilang. Cong, kamu di mana? Halo? Oke, kita buka terlebih dahulu. Wuhuhu, gelap sekali di tempat ya. Bikin gua merinding. Buka? Oh, gak bisa dibuka yang ini. Gak bisa dibuka. Mana ya, guys? Cari kemana? Ada sesuatu di depan sana. Oh, apakah itu? Teman-temanku sekalian, ini ada sesuatu. Foto. Oh, kucing. Si kucing. Guys, kita samperin dulu si kucing. Petunjuk selanjutnya mungkin si kucing. Ada suara kucing, sebentar. Gua samperin dulu. Cing, kamu di mana, Cing?
Meong. Nah, itu dia. Di mana Meong? Ayo tunjukin, tunjukin. Push. Di mana, di mana? Oh, tuh, dia jalan. Oke. Kita ikutin si Meong ya. Kemana Meong? Ih, jangan cepet-cepet. Oi. Buset dah. Ya, gua kehilangan jejak dia. Ya. Di mana si Meong? Guys. Oh, itu dia. Oh. Oke. Si Meong kesini lagi ya. Tapi kali ini buntutnya si Meong ke bawah. Terus dia lagi stay alert gitu loh. Bisa jadi ini adalah sesuatu. Coba. Betul aja dong. Tiba-tiba saja teman-teman si Budi menjadi ocong. Weh. Ya bener aja. Eong. Oh, Eong kesana. Sebentar, gue cek dulu. Budi, kamu gak kenapa-napa? Foto dulu guys, lumayan. Bisa bikin viral nih. Seorang siswa tiduran di halaman sekolah. Di bawah pohon pisang. Oke, yuk, mari coba kita cari ya. Mana tuh? Oh, Cong. Cong, kamu di mana? Oh, Cong. Oh, tadi di tempat tertutup, guys. Sekarang terbuka. Ah, apa itu? Gua harus lihat dulu. Ah, iya, ampun. Dia di sini dong. Hayo, mau ngapain lo? Ini lo. Stop, wait. Ya ampun, si Ocong bisa ngomong. I give up. Please stop it. Bisa menyerah lo. Gua gak habis mikir sama di game. Si Ocong bisa menyerah. Terus lu mau apa, Cong? Coba kita interaksi. Please. Ya udah kita temenan, ya. Kamu jangan ganggu si Andre. Have mercy on me. Oke. Dia minta ampun ya, guys. I don't mean to chase that boy. Terus kenapa? Coba ceritain ke gua. Or cause any trouble. Iya, kenapa? Kenapa kamu menggentayangi dia? It just some dark vibration bother me. Jadi ada hawa-hawa kegelapan yang di sekitar sini ya, teman-teman. I'm sorry, human. Ya udah. Kamu pergi aja dengan tenang ya. I go away now. Ya. Dah, Ocong. Iya, Ocongnya pergi, teman-teman. Sudah berteman dengan si Ocong. Tiba-tiba saja ada Ghostpedia. Nah, ada si Ocong. Kita bertemu dengan si Ocong ya. Tuh, kalian lihat tuh. Ini jelangkung, teman-temanku sekalian. Oh, ada foto gua. Tuh. Wah, kurang ajar banget. Mereka mau gua menderita. Jadi ritual menderitanya ini. Oke. Kayaknya gua bisa interaksi. Hah? Jelangkung? With my face? Why? Just why? How did get my photos? Ya elah. Udah gampang kali, cari di internet ya kan? Atau enggak cari dari handphone, udah ketemu. Makanya jangan main sosial media kalau enggak mau ketemu fotonya. Oh, ternyata ada kuburan kosong juga ya di sini, teman-teman. Sesuai dengan ritual yang tadi kita temukan bukunya. Hai. What? Why? Ini adalah bercandaan yang tidak bagus. Saya harap ini kosong. Ya emang kosong. Padahal si Linda udah baca ya tadi ya. Masa si Linda harus gue yang jelasin ya, teman-teman? Dia yang mengalamin, gue yang harus jelasin. Halo Ucing. Kita kemana lagi Ucing? Oh ya, Andre. Tempat Andre di mana ya? Gue agak tersesat di sini. Sebentar. Gue pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau nggak salah, lurus. Terus yang paling pojok. Ya. Kalau nggak salah ya, teman-teman. Cek. Harusnya sudah tidak ada si Ocong. Tapi jangan percaya begitu saja ya, teman-teman. Oh, tempat ini. Kita harus masuk. Andre. Udah, aku udah berteman nih. Linda? Udah pergi? Iya, udah pergi. Ayo keluar. Udah aman, kuncinya mana?
How did you do that? Nggak tahu. Udah. Oh, ampun. BTW. Makasih, Lin. Ya, kenapa? Anyway, here's the key to the front lobby, okay? Akhirnya, kuncinya dikasihin juga. Be careful of her, Linda. Ya. Just run for your life. Jadi, katanya gua harus berhati-hati dengan cewek. Dan kalau ketemu sama cewek tersebut, gua harus lari. Oke. Ayah. Ini adalah school lobby. Terima kasih, Dre. Ya. Shelly, Ira, Doni, Missiska. Oh my god. Oh my god, 1,000 views already? Notification gang, holla! Apaan itu? Sebentar, guys. Oh, ini. So, di handphone gua. Ada yang lagi live streaming. Right. She's the one that caused all these accidents lately. She's the absolute worst. Dia lagi bawa kapak lagi. Ira, Sally, Yayan, Donnie, Miss Siska, D-E-A-D, dead! What a psychotic murderer! So, just for you, fam, I'm gonna make her suffer, and maybe even confess. Tapi bukan salah gua! Kok gua yang disalahin sih? Jadi tadi ada penamaan yang salah ya teman-teman. Si Wawan sama, aduh gue lupa lagi tadi namanya. Tadi sempet dibilang namanya siapa. Yang cowok satu salah, maaf guys. Yang cowok satu itu bukan Budi. Gue lupa tapi namanya. Wawan sama, aduh lupa, maafkan saya. Pikun. Udah 3 tahun yang lalu gue bermain itu game. Ini bukan. Harusnya ini kan? Iya harusnya ini nih. SMU Arwana 5 menghasilkan dan mendidik siswa-siswi yang bermolar dan berintegrasi tinggi. Asyap. Oh, tuh udah bisa. Sip. Nah, tempat ini sudah terbuka dan ada auto save ya. Berarti adakah yang akan terjadi di sini? Gua nggak bisa, teman-teman, untuk pergi ke kanan dan ke kiri. Wait a minute. Oh. Ada lambang seperti ini. Siapa yang bikin lambang ini? Ini lambang bahaya banget sih. Guys, ada yang nonton film Dread Out gak? Di bioskop. Gua inget banget sama ini lambang. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian bikin lambang ini, kalian akan ke dimensi lain. Akan ke dimensi hantu. Oke. Siap. Apa yang terjadi di sini ya? Oke, halo? Ruang guru ya ini ya? Nggak bisa gue buka. Ini bisa gue buka, teman-temanku sekalian. Oh, itu dia di depan. Oh my god. Ini kenapa lantainya seperti ini, teman-temanku sekalian? Lah, teman-temanku sekalian. Ini di kiri dan di kanan ada apa? Gue foto dulu sebagai bukti nih, ya. Bisa gue zoom gak sih? Gak bisa di zoom dong. Sumpah, serem banget, guys. Sudah. Yuk, mari coba kita deketin dia. She finally decided to show up. Let's get this vengeance party started. Hai. Dia mau membalas dendam katanya ya teman-teman. Oke. Hey, mau kemana kau? Wow, woi, kenal loh. Jangkauan dia ternyata panjang sekali. Oke, hati-hati. Nggak kena dari belakang. Kan? Mau ngapain lu? Oh, dia kerasukan ternyata. Wow, dia kerasukan teman-teman. Woi. Gua kena apa itu? Dia di mana? Oh, dia maju lagi. Dia ngerasukin ini cewek lagi. Gua nggak tahu namanya dia, teman-teman. Tapi ceweknya blonde, ya. Woi, gak kena. Kasiannya lu. Bar. Lari dulu sedikit. Bar. Hei, gak kena. Ayo, yang bener. Oke. Sip, siap-siap lagi. Yang mana? Aduh, dia pergi. Dia pergi kemana? Oke, dia pergi kemana, teman-teman? Oh, dia masuk lagi. Oh, bisa gua tahan ternyata. Sebentar. Tuh, gua bisa tahan untuk fotonya. Coba ya. Sini kau. Gak kena.
Gua nggak tahu, mungkin aja damage-nya lebih banyak. Sini lu, maju. Gua nggak takut. Oke, kok error? Oke, error. Oh itu tuh. Ada lagi. Kena. Oke. Hantunya kemana? Woi. Hantunya langsung menyerang gua, guys. Oke. Kena lagi gua. Gimana cara ngalahin dia? Dia di mana? Ada di belakang gua kayaknya. Lu, kena. Gua cuma mendengarkan ya. Kena. Sabar. Dia di mana? Ada di sekitar sini dia. Weh. Curang banget. Bisa tembus itu dia. Sini. Sabar. Wah, salah dong timingnya, miau out. Gimana caranya kalau dia masuk ke dalam situ ya? Gua enggak bisa lihat apa-apa, guys. Telat lagi dong gua. Kena. Sebentar. Kena lagi lu. Ayo. Di sini. Kena. Di mana dia? Tunggu, guys. Sampai dia agak mendekat baru gua akan foto lagi. Jauhin sedikit. Ayo. Konsentrasi, Meowau. Dia pasti dari sini sih. Udah pas loh padahal. Dia di mana? Itu dia. Di foto harus akurat. Mon. Kena lagi lu. Kok gak mati-mati ya? Au. Sabar. Jaga jarak. Iya ampun, di sebelah kanan dong, kiri maksudnya. Ya. Kena. Gua udah mau mati. Gimana nih? Sebentar. Bertubi-tubi gua diserang, guys. Di sekitar sini nih. Gimana dong? Gak bisa. Gua gak bisa lihat apa-apa. Curang banget dia masuk ke dalam dinding. Oke, kita jaga jarak lagi ya teman-teman. Supaya dia keluar. Kena lu. Nah. Nih gua foto lu. Nih, gua perbanyak foto lu, ha? Macem-macem sama Linda dan juga Iris phone-nya, ha? Gak ada macem-macem, ha? Sini gua foto lu. Dasar pegang-pegang kapak. Sok jagoan kamu ya, pegang-pegang kapak, ha? Gua cuma modal handphone doang nih. Ini dia kapaknya. Ini adalah bukti teman-temanku sekalian kalau misalnya dia mau membunuh si Linda ya. Jadi gua foto aja, siapa tahu berguna nanti. By the way teman-temanku sekalian, coba cek dari belakang, intip. Dia. Meowau nakal. Udah. Sekarang gua harus ngapain ini? Udah selesai? Oh, udah selesai. SMUN Arwana 5. Oke lah kalau begitu. Ada seseorang di sana. Bye-bye. Itu ceweknya digeletakin gitu aja. Pak, bantuin saya, Pak. Itu ada cewek. Pingsan, Pak. Kerasukan tadi. Pak. Ya ampun. Kaget dong dia. Apa yang kamu lakukan di sini? Harusnya tidak ada murid di jam segini. Udah sana pulang. Namanya Burai. Those kids did something. Oh, anak-anak itu melakukan sesuatu lagi. Apa tuh? Torn down a curse. Aduh, gak sempet baca lagi. Too many nasty things happened there. Wow, terlalu banyak hal-hal horror yang terjadi di situ. Lu harus balik. Ya, tapi gimana dong? I'll deal with the mess. Oke, dia akan membantu kita teman-teman untuk membangunkan beberapa orang yang sudah pingsan ya. Udah sini. Gua bukain pintu buat lo. Jadi si Budi, si Andre, sama tuh cewek warna yang rambut warna merah akan dibantu sama tukang sapu tersebut. Gua lupa lagi namanya siapa. Aduh, Linda, seksi betul. Jauh di mato, dekat di hati. Jadi nyanyi gak tuh?
Ini di mana nih? Oh, dia punya rumah juga. Si Linda, teman-teman. Kecapean si Linda. Sambil nangis dia, kasihan banget. Ya. Jangan nangis. Tuh guys, makanya jangan bully seseorang. Kalian gak tahu pas dia pulang tuh dampaknya seperti apa di diri dia. Kalian lihat kan si Linda nangis. Gak boleh guys bully-bully begitu ya. Enak juga nih lagunya. Tapi awas aja copyright. Mungkin gue akan kacauin sedikit ya teman-teman untuk lagunya. Gue takutnya copyright doang nih. Geser sedikit. Lucu sih lagunya teman-teman. Geser sedikit. Sedikit. Kanan kiri 75. Ini lagu apa ini? Nah, teman-teman sekalian. Hey, welcome Dread Out kedua. Woo! Nggak kerasa gue bermain 40 menit. Saredona. Oke lah, oke lah. Oke, guys, serius lagi nih. Sebentar lagi udah closing sih. Gue tinggal menunggu ketemu sama si Linda doang nih. Ya ampun, Linda. Tidur kok masih pakai baju seragam toh. La. Ngigo kamu ya? Woi, bangun, woi. Mantap developerku sekalian. Ya ampun. Oi, perbaikin itu seragamnya. Mau keluar atau mau masukin ya. Jangan ababil begitu. Aduh Linda, Linda. Ya udahlah teman-temanku sekalian, untuk episode game Dread Out yang kedua sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, ternyata menarik juga ini game ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di esok hari. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.